Beredar di media sosial hingga viral, video cekcok antara petugas checkpoint pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan oknum anggota DPRD Pasaman, Sumatera Barat. Dalam video itu terlihat, seorang petugas PSBB meminta sopir dan oknum anggota dewan itu untuk mengenakan masker. Namun permintaan itu ia tolak dan berdalih bahwa maskernya hilang. Dilansir oleh Kompas.com, saat terjadi cekcok, anggota dewan yang memakai mobil Mitsubishi Pajero Sport itu langsung tancap gas tanpa mendengarkan kata-kata petugas lagi. Setelah ditelusuri oleh tim Kompas.com, peristiwa itu terjadi di posko checkpoint perbatasan Agam dengan Pasaman di Salareh Aya, Jambatan Masang pada Selasa 12 Mei. Kepala posko COVID-19 Agam Syafrizal menjelaskan, kejadian itu berawal dari mobil Mitsubishi Pajero Sport BA1240DA melintas di posko checkpoint PSBB di perbatasan Agam Pasaman, tepatnya di Salareh Aya, Jambatan Masang. Saat dihentikan petugas, mobil tersebut berisikan sopir dan satu penumpang yang merupakan M, oknum anggota DPRD Pasaman. Syafrizal mengatakan awalnya, anggota dewan ini sempat tidak mau turun untuk dicek suhu tubuh. Kemudian saat petugas menanyakan maskernya, oknum anggota dewan itu malah berdalih bila maskernya hilang. Menurut Syafrizal, kejadian tersebut direkam oleh salah satu petugas posko checkpoint PSBB. Syafrizal berharap agar semua lapisan masyarakat bisa mematuhi pelaksanaan PSBB sehingga bisa menekan angka kasus COVID-19 di Sumbar. Aturan PSBB ada, Pak. Ada masker, OPD, segala macam. Itu tadi. Kalau Pak ingin kontra, oke. Ada dokter, Bapak. Kami kontra, Bapak bermasalah, Bapak. Saya bertanggung jawab. Kemana, Pak? Kalau dari masalah, saya jadi masalah. Awak kurang asuh, Pak. Tahu, Pak. Kami dan Pak. Awak dan Pak sepeda tadi, Pak. Awak kena kena. Siapa Pak sepeda tadi? Kalau nak pakai masker. Hilang, ya, Bapak. Hilang. Kita lihat. Ketentuan aturan PSBB nasional, Pak. Kalau Pak berlaku kayak gitu, bisa kami lakukan tindakan itu. Iya, makanya sepanjang Pak Manjali, kalau tugas nggak usah model itu, Pak. Kalau Pak Wakil Rakyat, tunjukkan. Jangan kayak gitu, Pak. Siapa yang menjawab di sini, Pak? Tahu, Ambo. Seluruh pokok tahu, Ambo, kok. Tahu jadi ambo, tolong warga yang kata kami berdinas di sini. Dicek kamu lah, dicek. Tolong apa kasa? Bapak yang kurang simpati sama saya tadi ya. Makanya itu. Itu makanya saya hargai kami di sini. Bapak saya masang masker. Ini koordinator saya. Ya kasihlah masker itu. Mana masker itu disediakan masing-masing orang, Pak. Enggak, ada masker saya tadi. Lihat di sini, enggak ketemu lagi. Lagi. Karena Bapak sopan tadi nggak kayak gini, Pak. Maka kami kasih tahu, baik-baik gitu. APD itu untuk pribadi, Pak. Nah. Bapak, kami silakan. Demikian Tribun News update hari ini. Nantikan berita lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.